Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Shell Bandar dekat dengan Fajar, yang dekat dengan padang perbandaran. Sekarang jam 8.32. Isi minyak penuh, kita nak menuju ke Sandakan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Hari ni solo ride. Pagi tadi hujan, ni pun mendung-mendung gelap. Bila janji dengan kawan nak jumpa di Sandakan 8.33. Kita dari Shell Bandar lah. Kita direct, hujan pun rasanya redah. Harap tak hujan lah, mendung-mendung ini sedap lah ride. Kalau hujan lebat, baru kita berhenti kot. Kalau hujan-hujan manja, kita redah je lah. Tapi jalan basah ni yang tak syok. Okay, apa-apa nanti kita update. Ada yang menarik pun kita rakam. Dalam perjalanan ni kita off lah. Jumpa di Sandakan insyaAllah. Okey, kita dah sampai di checkpoint Petronas. Checkpoint Petronas, checkpoint lah. Checkpoint Sandakan dengan KK. Jam 8.36. 9.36. Tadi 8.33 kita di Shell Datu di Fajar. 9.36, 4.35, 3.36. 1 jam 3 minit lah dari Lak Datu ke checkpoint Sandakan. Kereta banyak, susah lah nak nyelik-nyelik kita ni. Dah lah tak pro, jadi kita sederhana lah. Tak slow sangat, tak laju sangat, lebih pada slow lah. Jalan pun teruk, tak boleh nak buat laju tengok. Susah, laju-laju nak break, langgar lubang, ring-ringkok, alah receh. Jalan pun basah. Inilah jalan, jalan-jalan di Sabah. Bertampal-tampalan di sana sini. Bengkok busku, bengkok. Tengok, kereta pun mengimpit lori tengok. Sebab nak mengelak lubang. Bagus kalau boleh claim. Ni claim pun tak ada. Cuaca dalam perjalanan tadi redup macam nak hujan. Sekarang dah mula panas. Alhamdulillah, perjalanan yang agak menyeronokkan. Cuma yang tak bestnya jalan. Tapi nak layan laju susah sikit lah. Sebab jalan teruk. Jalan runtuh sebelah. Bila dah teruk sangat, nazak sangat, baru dia buat. Macam jalan depan ni, dia punya tanah sebelah dah runtuh. Jalan ni rosak lama dah. Runtuh sebelah tu lama dah. Tetapi selagi dia boleh dilalui, selagi itulah jalan tu tak akan dibaiki. Sekarang jalan tu hampir tak dapat dilalui sebab dia dah runtuh sampai ke tengah. Barulah dia pembaikan. Macam tu lah caranya. Lubang ni pun, kalau tak ada macam kawah gunung berapi dah jadi macam tu, baru ada pembaikan. Kalau tak, sorry lah, tak adalah dia orang nak buatnya. Sengsara bosku, sengsara. Tak syok lah. Jalan pergi sana kan memang tak syok lah. Ini pun sebab nak jumpa kawan. Kawan ada konvoy motor apa yang macam GPX gentleman macam tu lah. Konsep apa lah, retro ke konsep macam tu lah. Jadi nak jumpa kawan ni, nak beramas mesra dengan geng-geng santai retro. Jadi kita join jugalah, tak ada masalah. Teruk lah. Nak motong pun tak best. Tak sedar hati, ada je lubang. Dahsyat lah. Tengok. Bolehnya mati, terlepas, penat lah. Okey, sampai MACD. Malunya, aduh, di traffic light tu, terlepas. 10.5 minit. Berapa minit lah? 9.36, 10.5 minit. Setengah jam lah. Sejam setengah, sejam setengah, boleh lah.
Kalau pergi weh, oi, kalau konvoi ramai-ramai, oi. Banyak. Oh, jadi apa ni? Berkumpul dulu lah. Ha? Ah, jom, jom, jom. Okey. Hai. Ramai ya? Ramai. Hu, dia tahan. Kira-kira perjumpaan paling ramai lah. Paling ramai. Ini semua sandakan kan? Ha? Semua sandakan. Bapak ada juga yang rider lain yang kami tak tahu, tapi ada, ada. Oh, tapi selalu nampak, ya. Tak join grup lagi. Okey, saya dah jumpa ni geng-geng cafe racer, konsep retro lah, tapi kebanyakannya cafe racer, motor relax, motor chopper. Smart lah dressing dia orang, kostum dia memang smart tengok. Hai, shock tengok dia orang ni, layan. Mau ada 30 lebih ke? Ramai lah. Jadi kita layan dia orang dengan video. Tengok ramai tu. Assalamualaikum. Thank you ah. Terima kasih ah. Ha, assalamualaikum. Alhamdulillah.
Jaya Nasyaitan Al-Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sekarang berada di Petronas Batu Lapan Sandakan. Tadi seharian bersama dengan Raska Motor In Company ke apa Incorporated ke Sandakan, grup berasaskan Retro dan juga Cafe Racer. Seronok dengan diorang tadi. Macam-macam ragam tapi best lah, menghiburkan. Jadi sekarang solo ride nak balik ke Lak Datu. Harap-harap tak hujan lah. Kereta banyak lah, pelan-pelan je. Lubang pun banyak. Kereta banyak, lubang pun banyak. Lubang. Bolehnya tiba-tiba ada impit. Sampai ke Petronas Batu 32 checkpoint 41 minit. Haa, 339 41 minit entah berapa minit entah. Haa, aku tak tahu, setengah jam kot. Kereta banyak, kereta, kira kereta pun tak larat. Ke kanan ke Kota Kinabalu, flyover ni entah kurun ke berapa, nak siap tak tahu. Kalau flyover ni siap tak tahu kenapa buat flyover. Hei, projek. Rabbina lamunqalibun.